Hari ini kita akan main rumah hantu lagi. Dan yang kali ini benar-benar kalau ada satu teriakan bayar 1 juta. Jadi tolong dong kali ini si kak editor tolong dika ya ada mukanya. Nih dipasang di atas terus nanti di bawah ada saldonya. Oke. Rumah hantu sama dengan Samsat. Jangan kenapa Samsat? Di sini kita ada Elo, Ivan, Vincenti, Netkus, Mike dan Rian. Mukanya ditaruh di atas 3, 2, 1. Zup. Nanti Mike sama Rian mukanya digabung. Jadi kayak digabung gitu. Aku bisa. Gimana? Enggak usah. Ini kita ada di rumah hantu di kota tua dan katanya rumah hantu. Beneran. Mungkin nih. Jadi di sini ada peraturan baru juga, kalau ingin memukul itu kena 1 juta juga. Kali ini kayaknya harusnya boleh dipukul hantunya. Janganlah. Rik, boleh gue tanya gak sih mbak-mbaknya? Hantu kita gak akan menyentuh. Gak apa-apa kak, sentuh aja akunya. Tapi boleh nyentuh balik akunya ya, gitu. Coba nanti tanya. Nyentuhnya gimana? Gak itu, kelapa. Yang penting gue dikasih lampu hijau buat mukul. Wah, jangan dong. Benar-benar di rumah terbengkalai gitu cuy. Dalamnya aja udah ngeri banget. Jujur kalau dia bukan di kota tua, harusnya sih aman-aman aja ya. Iya, maksudnya di kota tua namanya rumah hantu Indonesia. Pokoknya ini hari terakhir orang-orang yang kerja di sini. Kenapa? Karena mereka pulang akan babak belur. Gua jadi bengkel kan. Jadi mungkin tulisannya udah gini. Di next jobnya mereka nggak perlu pakai makeup lagi. Putar. Soal baju tulisannya gini. Tapi tidak punya peri kemanusiaan. Tuh, saya kan mukulin hantu ya? Iya. Punya pernikahan duluan. Ini sepertinya kita udah bisa bagus masuk. Ayo, kita ke dalam. Nanti kalau lu bisa lihat areanya ini benar-benar kayak rumah hantu. Nih, belum jadi nih rumah nih. Oh, ini bangunan belum jadi. Oh, jadi konsepnya industrial. Kita lihat. Industrialnya beneran pakai pasir. Ini kenapa sih bapak-bapak bawa permen ke rumah hantu? Semboy. Bahasa Medan namanya Semboy. Jadi ini kita di awal kita beli tiketnya dulu. Halo, Mbak. Ya. Jadi ini tiketnya harganya berapa? Rp25.000. Oh, weekend 30.000. Ya udah, harganya 25.000, weekend 30.000. Mbak, kita berduaan ya. Doakan kami ya. Oke. Ini kita belum masuk ke areanya. Tapi ini dari entrance-nya aja udah lumayan deg-degan ya. Ada Mbak Kunti. Ada Kunti. Jadi ini enggak boleh teriak. Gimana sih? Teriak bayar 1 juta. Mukanya udah ada kan sama sekali ada hadiahnya enggak? Enggak teriak sama sekali, lu dapat tiket gratis main rumah hantu ini. Ya. Kita tiket kembali. Seperti biasa on position Elo paling depan, ore. Bagi dua sisi dong, ini nih sisi Elo depan dan sini yang belakang gue Yan. Ini orang kenapa sih rumah hantu doang takut banget kayaknya. Hantu. Guys, jadi ini buat masuknya kita harus naik tangga dulu. Ini tangganya bener-bener tangga lama banget ya. Yang nih baju gue udah ditarik-tarik aja nih yang belum apa-apa ya. Tetap lama ngantri. Puaskan teriakan kalian karena ini masih bisa. Latihan teriak, 1, 2, 3. Ya, itu gue penasaran orang-orang pada kayak keluarnya kayak wah, ada anak pramuka cuy. Mana yang kuat ini? Enggak ada takut-takutnya. Berarti sendiri ya. Oh, tidak. Hei, kamu kenapa di depan saya? Aku paling depan. Saya temenin, saya mau masuk tuh. Apa sih ini? Anda saya di rumah kacau. Seperti yang bahaya sekali. Jadi ngeri gue. Gila. Anjir. Menurut lo di antara kita rekaman siapa yang paling penakut? Ivan. Apa? Apa? Yang bayar yang paling banyak kayak Ivan. Iya. Gue nggak mungkin. Anginan doang mah. Oh, iya. Bakal teriak gue gini mah. Apus ya? Iya. Nanti Vincenti sekali teriak kita jadi 2 juta. Wah. Karena banyakan lo abang gue yang teriak. Kayaknya berarti. Giling gue. Kita lihat dia. Lihat ya. Kita harus pemanasan dulu. Oke, ayo. Pemanasan tertawa. Oke. Udah cepet banget. Kurang olahraga. Jatuh gitu. Oh my god. Oh ini akhir dari segalanya. Si Babi ngetawain anaknya jatuh dia anjir. Lihat tuh. Ada berapa? Let's go. Wah, bau menyan. Nanti ini udah masuk hitungan nih ya. Udah masuk di gratis. Woi, 2 juta. Iya, 2 juta. Cepetan lu, ternyata enak di depan aja. Cepetan lu. Woi, siapa gue? Eh, Ivan 2 juta. Kita di ruangan. Oke. Ini kenapa? Halo. Eh, cuy, ada yang nungguin, cuy. Halo.
Halo. Halo. Kayaknya Rian enggak boleh belakang gua deh dia. Oke. Halo. Hati-hati orangnya ya. Bang, kalau di belakang gua sih, Mikey kan harus paling depan. Ya udah jangan gitu. Pecahkan kepala dia, Bro. Sama-sama. Oh, dia cuy. Pemanasan ketawa sekali lagi. 1 2 3. Oke. Woi. On. Pan 3 juta. Jangan kayaknya gua. Woi, oke, Bros. Bros. Dia enggak boleh di belakang gua, Bros. 1 juta, coy. Ada pakai ada orang. Ada kakek. Kakek gondrong adik-adik. Lo lagi. Creepy banget. Enggak usah bunyi, diam aja. Serian. Ian yang tarik gua, Ian. Ini sini ada orang deh. Orang lu. Ini nih. Ada orang sih. Apa gua ada juta? 1 juta. Aiki 1 juta. Lu di penjara, Bang. Ada yuk. Woi, Ian. Sumpah nih Ian, baju gua ditarik-tarik anjir. Baju gua ditarik-tarik Ian sampai robek nih. Komenan feeling gua. Kalau mana hantu? Ini cakep. Jepus, Jepus 5 juta, 5 juta. Jepus 5 juta, ngomong. Mana cuy? Sini nih. Wah! Event lagi, event sejuta. Ya udah lah, gapapa gue biasa. Kalau lagi dapat 5 juta dari yang lain. Wah, mentok cuy. Emang iya? Kalian tersesat! 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 Mbak, dapet mana mbak? Halo. Udah selesai. Bukan. Bukan. Tersesat cuy. Siap bangkit. Siapa tuh? Lagi dari jaket aja. Masih ada lagi cuy. Ini orang nih. Ini kayaknya kalau malam sih bakal lebih rusuh lagi sini tempat sulit nih. Areanya tuh kayak bener-bener bangunan tua yang udah gak dipake, terus jadi rumah hantu. Bahkan nih gue yakin kayak ya, debu-debu dan lain-lainnya nih emang dari sana bangunannya kayak gini. Jadi kayak lu udah feel deg-degannya, gokil sih. Tadi di dalam kayaknya ini lebih ke rumah hantu yang fokusnya jump scare gitu. Jadi kayak lebih ngaget-ngagetin. Udah, next kita jangan bersepuluh ini lagi. Sendiri-sendiri pokoknya abis ini. Jadi rumah hantu udah kelar. Tapi ada yang lebih horror lagi dari rumah hantu. Yang lebih horror itu tau gak apa? Apa? Liquid feel. Dapet, makasih dapet. Enggak sih, kayak horror dengan itu aneh gitu. Kayak gak nyambung. Ya, pokoknya feel udah ada di satu Indonesia. Langsung aja cek toko-toko paling dekat di rumah kalian. Gak bisa dipakai. Tapi ada yang lebih horror dari rumah hantu. Yaitu adalah membaca realita. Ayo, kita mau dibaca masa depannya. Oke. Kopi, nutrisari, es teh manis. Bukan, itu bukan jualan minuman. Oh, bukan. Nih, gua mau dibaca garis tangannya. Nih, coba bacain. Bukan di salah. Baca. Ini dilihat nih, ini ada apa nih? Tuh, lihat. Buah ayah apa? Apa nih? Ini 15 menit lagi kelar ya. Okay. Gak ngerti ya. Jadi ini abangnya udah kita tungguin. Kita mau baca garis tangan. Tapi abangnya gak datang-datang sih. Kayaknya emang garis tangan kita tidak terbaca deh. Kita lanjut keluar dulu deh. Jadi sekianlah rumah hantu kita. Ya, bisa dilihat bahwa skor di atas gue 1 juta. Ivan tadi berapa? 3 juta? 1 juta 3 juta tuh. Gue 0 tau. Elo 0 cil. Elo 0. Dan Mike, lu 1 juta anjir. Tapi kan itu dikagetin. Iya, kan teriak yang gitu. Itu Ivan yang ngagetin anjing. Enggak, ini semua perkara Rian anjir. Baju gua ditarik-tarik. Semua ditarik-tarik. Bijinya digrepek-grepek. Aduh. Ini rumah terakhir kita. Jadi sekian semuanya rumah hantu. Bagaimana kalau rumah hantu berikutnya kuburan satu atau dua orang aja yang masuk? Enggak usah. By the way, kita masih ada dua orang lagi, Kevkus sama Vincendi. Mana cuy? Wow. Mereka mau nyoba. Mereka nyoba berdua doang masuknya. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu rumah hantu selanjutnya. Dan let's go. Lihat tuh mic-nya tuh. Dari tadi dia mic-nya enggak bisa di sini. Kenapa sih beli baju ketat-ketat amat? Kagak, ini baju gue yang dulu.